Abdullah, nelayan asal Parit Padang, Sungai Liat, hilang di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Dua unit rubber boat dikerahkan petugas untuk mencari korban. Petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, Polairut terbagi menjadi dua tim. Satu tim mencari dari posko Pantai Rebo ke arah Pangkal Pinang, serta tim lainnya mencari dari posko Pangkal Pinang ke arah Pantai Rebo. Jarak korban dengan pesisir pantai diperkirakan sekitar 5 mil. Buruknya cuaca serta tingginya gelombang membuat petugas kesulitan melakukan pencarian. Saudara Abdul dinyatakan hilang umur 40 tahun karena melakukan pelayaran atau memancing. Pada pagi hari tadi kita sudah melakukan perencanaan untuk search areanya, di mana dapat kita lihat di sini posisinya search area itu berada mendekati dengan arah Pangkal Pinang dari posisi kejadian awal. Sehingga tim ini kita bagi menjadi dua tim, dua bagian, poskonya yang di posko di Pantai Rebo, kemudian yang berada di Pangkal Balam. Hingga kini, petugas masih berupaya melakukan pencarian. Proses pencarian akan dilakukan selama 7 hari, namun tidak menutup kemungkinan pencarian akan diperpanjang. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.